Hai Michelle. Hai. Kayaknya saya cepetan ya, karena minumnya belum habis. Iya nih, aku baru mau minum. Baru mau ngasih gula. Udah dikasih? Udah dong. Apain gula, kan udah manis. Biar ekstra manis. Biar lebih manis lagi. Biar lebih manis lagi. Saya mau ngobrol-ngobrol, tapi jangan di sini. Di mau diangkat minumannya? Boleh aku bawa ya? Iya, dibawa. Sayang, baru beli. Gulanya udah? Udah manis. Okay. Aku kan udah manis juga. Duduk sini, Michelle. Aku duduk sini ya? Iya, duduk sini. Sekarang konfirmasi dulu ke pemirsa di rumah. Apa? Kamu nggak tahu kita mau ngapain, kan? Enggak. Enggak? Oke. Okay. Di sini ada sebuah gambar. Yes. Taruh tangan kamu di atasnya. Jangan bergerak. Aku benar-benar belum pernah lihat kertas itu sebelumnya, belum ketemu sama Mas Romi, baru ketemu saat itu. Pernah dengar namanya psikometri tidak? Enggak. Enggak pernah ya? Psikometri adalah kemampuan seseorang untuk menebak informasi yang ada dari sebuah objek. Jadi katanya itu objek itu seperti piringan hitam, bisa mengabsorb memori pemilik sebelumnya. Otomatis kalau mau merasakan sesuatu, indera yang dominan harus diturunkan dulu, yaitu penglihatan kamu. Oke, kan kamu nggak tahu ini gambar apa ya? Nggak. Oke, tetap di situ, aku nggak akan tukar. Tutup matanya ya. Tapi konfirmasi dulu ke pemirsa di rumah, nggak ada rekayasa ya? Nggak ada. Saya nggak minta kamu pura-pura ya? Iya. Bahkan kamu nggak tahu kita mau ngapain ya? Nggak tahu sama sekali, ini aja bingung. Oke, taruh tangannya di sini. Iya. Oke, boleh dua-duanya juga boleh, tangannya, iya. Oke, tutup matanya ya. Oke, fokuskan pada informasinya yang kamu fokusin dari tadi, sudah? Sudah ya? Michelle, sudah, oke. Sekarang Michelle. Fokusin ya sama informasinya. Rasakan sendiri di situ. Kejadian ini itu menurut kamu di bangku apa? So, aku ngebayangin, terus habis itu aku fokus di kelas itu juga. Pokoknya tiba-tiba tuh yang kebayang tuh ada suatu kejadian waktu aku masih SMA. Bangku sekolah apa? SMA. Fokusin lagi ya? Iya. Yeah. Dan ini settingnya atau tempatnya ada di mana? Di sekolah. Oke, fokus lagi. Emosi apa sih yang kamu rasakan saat merasakan ini adegannya? Takut. Oke. Fokuskan lagi adegannya. Apa yang kamu takutin? Hantu. Oke. Kenapa kamu takut hantu ini? Rasakan, ucapkan dalam satu kata aja. Cloning. Boleh nggak kalau itu dibilang kembar? Iya. Oke. Settingnya tadi kan di sekolah. Gimana sih kondisi sekolahnya itu? Waktu itu sekolah SMA aku belum direnov, jadi masih dari pertama kali dibangun dari tahun sebelum Indonesia merdeka kan. Jadi bener-bener masih kuno banget, masih jadul, dan dulu ada biarawati, biara gitu juga kan untuk suster sama pengajar-pengajar lainnya atau... Oke, berarti bukan SMA baru ya? Bukan, udah tua banget. Ah, oke. Sih udah baru. Oke. Stop dulu. Rasakan lagi gambar dari sini. Bayangkan dalam adegan di sini, kamu baru turun dari sesuatu di adegan ini. Kira-kira apa? Tangga. Tapi takut nih jadinya. Fokusin lagi di sini.
setelah turun apa yang terjadi? Hanya dalam satu kata. Ketemu teman. Apa emosi yang dirasakan temennya? Shock, takut juga. Fokus lagi, rasakan di sini. Oke, sekarang jelaskan dari yang kamu rasakan di sini, kenapa temennya shock? Kok bisa sih? Ini apa?